Senyores, senyores, Johnny, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Hah, gue masih amazed dapat Fortuner ini karena mungkin gini, kalau kita berbicara tentang grade, gue dapat Fortuner ini grade A plus karena ini Fortuner VNT tahun 2015 last edition, tapi memang tipe G. Jadi kita sebelum berbicara tentang kondisi mobil ini, kita runut dulu nih John, kenapa kita harus beli tipe G, kenapa kita harus beli TRD? Yang pertama adalah ketika kita ingin memilih tipe G, biasanya orang itu kepengen, biasanya kalau bawa barang lebih banyak atau pemuatan penumpang lebih banyak, bagian shock breaker belakang tidak jeduk. Karena Fortuner VRZ yang udah mulai ke atas, itu shock breakernya antara VRZ dengan TRD itu sama. Sedangkan di Fortuner VNT, tipe G dan TRD itu memiliki shock breaker dan suspensi yang berbeda dibandingkan yang tipe G. Jadi kalau kalian mencari yang lebih nyaman, memang lebih enak yang tipe G, tetapi kalau kalian mencari yang lebih stabil, dia nggak terlalu limbung, belilah TRD, karena TRD sendiri itu shock breaker dan pernya lebih keras dibandingkan tipe G, dan juga dia lebih pendek sekitar 3-5 cm kurang lebihnya, John. Jadi, more or less itu semua pilihan kalian untuk masalah kenyamanan, untuk eksterior sendiri gini. Model juga kan selera ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang yang TRD itu, kita ngelihat topinya itu lebih ekstrim, lebih agresif, lebih gede, ada body kit depan dan belakang, yang menurut gue sebenarnya notabene VNT ini modelnya timeless dengan model tipe G, makanya gue biasanya kalau beli yang Fortuner VNT untuk gue pakai sendiri kebanyakan yang tipe G, itu yang gue suka gitu. Jadi tentukan aja pilihan kalian, dan banyak sekali di marketplace ada yang tipe G, ada yang tipe TRD, tergantung kalian maunya yang mana. Tapi kalau kalian cari yang mahal dan bagus, carinya di Eurohouse ya. Kalau misalkan kalian cari yang agak budget, mungkin kalian bisa cari di marketplace. Jadi sebenarnya di marketplace itu banyak sekali VNT. Dan gue lihat harganya memang makin bertahan. Karena apa, John? Di tengah diterpa badai, BBM-nya naik. Si deck sama deck slat itu di 13.000 sampai 15.000-an. Mobil ini masih bertahan dengan solar goceng, John. Walaupun mobil yang gue lagi review ini nggak pernah minum solar goceng. Karena mobil ini yang punya sebelumnya adalah beliau arsitek. Yang kalau boleh dibilang orang itu OCD banget. Nanti gue jelasin kenapa gue bisa sebut orang ini OCD. Salah satunya adalah joknya ini disarungin dari baru. Nih kita lihat nih. Joknya dia ini, gue udah berkali-kali cerita sih. Joknya dia ini tipe motifnya, warnanya itu kayak berasanya tuh sofa homey yang di tahun 90-an tuh kayaknya berasanya gini, Om ya. Warnanya ya kan, terus udah gitu bahan tangannya tuh halus banget, Om. Kayak buat didudukin, wah PW gitu kan. Om Dimasnya udah ngincer pengen ke Wonogiri pulang ngomong naik VNT, ntar VNT gua kalau udah beres. Oke, terus udah gitu kunci serepnya nih, John, lihat John. Tuh, dari baru belum dibuka nih, John, kunci serep. Jadi biasanya kalau kalian lihat mau beli VNT bekas, kalau masih lengkap begini ya alhamdulillah ya. Memang sih kalau bikin nggak mahal, cuman kan kalau bikin pasti nggak seorisinal aslinya nih. Ini aslinya, ini bawaan pabrik, ini yang dipakai, dan ini kunci si serep batangan master key-nya. Terus kita lihat nih kunci yang dipakai sehari-hari aja, lihat. Minim sekali dengan baret. Yang artinya memang orangnya itu benar-benar OCD, John. Yang ketiga, John, kita lihat, John. Ini remote TV-nya dari baru, belum pernah dibuka nih. Gila, gak pernah ditonton ya. Iya, kayaknya sih. Dan dia spuringnya aja dinawilis, Om. Kita tahu ya, sekalinya spuring di sana, lo tahu, Om, berapa, Om? 425.000, di saat orang-orang kalau spuring itu satu kali spuring itu cuma 200.000-an. Dia spuringnya 425.000, balancing-nya aja yang 280.000 nih, Om. Wow. Ini boleh joget mobilnya, Om. Jadi ini termasuk owner yang bagus ya. Jadi kalau kalian dapat mobil ini tentu saja kalian beruntung. Ya gini aja sih, John, sebenarnya, John. Kalau kalian beli Fortuner itu, kalian berani bayar mahal di Eurohouse, ya berarti mobil kalian bagus. Kalau kalian mau beli yang agak murah, ya gini.
bukan berarti yang murah itu jelek juga, Om. Jadi gini, kalau misalkan kita beli mobil di marketplace, biasakan dan budayakan, mau membeli barang apapun, kita bicara bukan Fortuner, budayakan membaca, belajar, dan juga observe dulu. Jadi kira-kira kita kalau ke unit itu, ngelihat cek unit, survei itu kita nggak goblok. Jadi kita jangan digoblokin orang. Ketika lu beli mobil, lu nggak tahu, wah ini jok dibilang orisinil, padahal sebenarnya orisinilnya fabric. Taunya dia pasang semi kulit, ya kan? Jadi istilahnya tak kenal maka tak sayang, jadi lu harus belajar ya. Oke, ini mobil kilometernya 60.000 dengan service record dari baru, bonnya masih disimpan semua tuh, Om. Simpan semua nih, Om. Bukan ini satu ya. Bukan satu ya. Semuanya masih ada. Tuh, 2 3 4 5 6 7 8 Wah, banyak deh. Uji emisi juga udah ada. Jadi gini, udah gitu bon Pertamina Dex-nya aja masih ada kemarin, Om, lengkap, Om. Gua sampai bilang, "Wah, Om top, Om, pakai mobil rapi." Ini buku pedomannya nggak pernah dibaca lah. Lalu apa sih yang membuat mobil ini masih dilirik orang? Gini, kita bicara tentang SUV ya. SUV itu 80% kalau lu mau mobil ini cakep harus berwarna hitam. Dan emang hitamnya yang si Fortuner yang lagi gua review ini bukan sehitam Fortuner Vienti 2013 yang kemarin gua review, karena itu kemarin udah di-repaint di Lido Jaya Motor pakai Super Deep Black, sedangkan yang ini warna kodenya masih Black Mika. Jadi kalau Black Mika itu warnanya hitam metalik, jadi dia ada unsur metaliknya keabu-abuan sedikit yang kalau dipoles ya memang sih lebih deep si Super Deep Black. Akan tetapi ada konsekuensinya kalau kalian punya mobil hitam solid, itu swirl marknya lebih kelihatan jelas. Ini mobil kalau yang kalian lihat dari detail-detail yang Om Dimas kasih, mobil ini belum diapa-apain, John. Jadi memang pure masih belum dipoles, catnya masih original semua, oke? Apa aja, John, yang udah dimodifikasi di Euros Custom buat kalian teman-teman yang abis beli VNT di marketplace nih? Kalian buka dulu ya. Kontak Andre. Jadi untuk VNT ini ada banyak barang-barang yang bisa dipakai. Kalau kalian merasa limbung, kalian bisa beli sway bar. Lalu kalau kalian merasa lampu-lampunya udah kelihatan tua, kurang terang, kalian bisa ganti semua pakai full LED. Seperti di mobil ini lampu depannya pakai low beam, high beam, fog lamp, semuanya udah pakai LED. Om, kasih lihat udah ya. Siap. Oke, nanti kita lihat bagian high beamnya sebelum kita lari ke high beam. Lalu untuk performa, jadi Fortuner VNT sebenarnya tanpa di remap pun tenaganya udah dahsyat. Tapi kalau kalian remap, tenaganya super ekstra dahsyat, John. Jadi mobil ini udah di remap, ya kan? Cuman memang front pipe sama spring filternya belum gue pasang karena spring filternya masih limited di sini, belum. Udah pesanan orang semua, jadi gue belum pasangin. Jadi mobil ini udah gue modif sesuai dengan standar buat enaknya aja. Jadi karena gue kepengen yang punya itu, yang punya selanjutnya ketika mau beli mobil ini udah tinggal pakai. Nanti semuanya gue detailing ulang. Terus ininya udah gue di light chrome, pakai hitam glossy di Euros Custom juga. Kita lihat lampunya, Om, ke depan, Om. Nah ini lampunya semuanya suhunya 6000 Kelvin untuk low beam, fog lamp, sama high beam. Tuh, high beamnya tajam, John. Jadi ini udah dibuktikan, udah banyak customer kita juga pakai keluar kota, masih enak banget. Emang, wah, udah setelan 2015 tuh udah paling pol deh. Gue bikin grillnya nggak di delete chrome semua, tengahnya aja pakai hitam glossy. Buat teman-teman yang punya Fortuner yang masih G, juga bisa diaplikasikan. Ininya biarin chrome, ininya biarin chrome. List handle biarin chrome, terus list bagasi kayak tadi yang udah gue kasih lihat aja gambarnya. Bannya juga baru nih, John, Dunlop Grand Track AT20, tebel, masih 44-nya, 2021 produksinya. Udah kan, John, enak kan, John, lu beli tinggal pakai, gua kasih lu garansi, pokoknya mobilnya bagus, pajaknya panjang bulan 9, 2022. Ya, dibilang panjang-panjang sekali, enggak lah, masih ada 6 bulan kali ya. Jadi lumayan lah ya, kalian nggak perlu beli mobil langsung bayar pajak. Harga ya, kita penasaran tentang harga, mobil ini tidak akan dijual di bawah 300 juta. Sorry, Johnny, my friend, maaf ya. Jadi buat teman-teman yang punya VNT, kalau misalkan kalian baru beli mobilnya, pengen masuk Euros Custom, boleh kontak aja nomornya Kwandre nih, gua kasih lagi nomornya. Jadi misalkan kalian baru beli, Om, pengen sekalian ganti oli, diperjing, bersihin EGR, ganti front pipe, remap, sprint filter, front pipe. Udah ngomong front pipe dua kali ya. Lampu-lampu mau gua ganti, peredam, audio, bisa semuanya, John. Jadi all in one. Mau abis itu di-coatingin di fine gloss juga bisa, nanti kita bisa rekomend ke fine gloss juga. Jadi lu datang ke sini tinggal taro, kadang-kadang kan orang itu
bisa beli mobil, tapi kadang waktunya juga terbatas buat mampirin ke bengkel satu-satu. Kita di Yoros Custom ini all in one shop, jadi kita bisa belanja semuanya di sini. Terus kita bisa request ke Ko Andre juga. Ya, misalkan Ko Andre, saya ada bawa barang ini satu, tolong pasangin, bisa. Yang di sini nggak kayak dilarang membawa makanan dan minuman dari luar restoran lah, jadi masih bisa sedikit-sedikit. Asal jangan semua barang kalian bawa ke sini minta pasangin. Ya, nggak boleh juga, John, ya nggak? Kalau sedikit-sedikit boleh lah, tapa ayalah, oke? Terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton. Mobil ini masih ready, kalian bisa hubungin gue, Henry, atau Kenny. Ada yang baru nih, Kenny ya. Kenny, kalau kalian nonton kemarin si Kenny jadi udah jadi salah satu tim Euros juga. Jadi ini nomornya ntar disediain di sini. Ada nomor 3 sales. Benny, Kenny, Henry. Oke, bye-bye.